rapi-rapi. Mobil-mobil ke sana semua? Iya. Oh. Yang naik, yang turun, yang balik pagi ada yang ini. Oh, ada tempat istirahat-istirahatnya ya. Oh, berarti ada yang jualan nih. Ada. Iya. Mau ke siapa ini masuk ke sini nih? Punya wilayah. Oleh. Nah, ini punya wilayah mah motornya bisa masuk. Hmm. Ya, sarban. Ini yang ngandeni di gil. Ya sama Bang Hendra, awai pagi diwai. Masyaallah. Abang itu apa, Bang? Sarinang. Oh, rame ya. Heeh. Bu, apa ini Bu ya, temennya? Oh iya, iya, makasih, Bang. Oh iya. Loh, dulu SB-nya ke sini. Thank you.
kenapa dibentuk begini? Kok bisa ada di atas ini? Oh iya, kayak candi ya? Ketutup tanah. Oh, kepunden, batu-batu berundak. Iya, kan ini nama kepunden. Yang ketiga dinamakan ada Ini patangan nih. Ya. Ini yang itu. Oh, bukan yang ini. Bukan. Itu pantatnya. Oh, duduk kali. Oh, ya. Nyender gitu kali. Iya, dari sininya coba Bapak. Di sini ke situ dulu. Oh, gitu. Nah, lebih banget. Sakti, Pak. Ada tubuhnya. Lagi. Bisa terbang orang dulu. Nah, yang kiri megang tongkat. Nah, ini diperkirakan gitu kali ini ada bolongan. Ini Bapak itu yang itu teras 5, teras 4. Ini kata teras 3 ya, Pak? 3. Ya, ini teras 3. Halo, foto lah nih. Sekarang ada di Gunung Batu Padang. Cianjur. Peninggalan megalitik. Kita lagi ada di teras 3. Itu ya. Ada suara juga ada. Kayaknya di masyarakat di bawah. Padang terang, Pak. Goresan. Kenapa itu? Enggak tahu. Yang kujang. Kujang apa tuh? Alat yang di Oh iya. Yang di atas di kujang. Ini juga batunya dari mana ya? Maksudnya emang ada gunung batu gini? Kalau aslinya? Menurut ilmuwan kan dari perut bumi, dari magma atau kolam radion atau apa itu lama-kelamaan dibentuk katanya di atas tanah panas, membeku, mereka menjadi batu. Kalau cerita orang tua dulu mah ya bisa jadi dibikin ya dia dari ini. Ada namanya batu pareta dan ini teras baca. 3, 4, 5, 4, 3, 2 ini teras 2 ya, mana? Tulisannya itu dibikin dengan ini berarti. Itu yang itu teras 3. Mana? Sana biar jadi gubernur apa sudah jadi gubernur? Kapolda siapa? Kapolda siapa? Oh, yang heboh di TV ya. Batu gamelan namanya. Bunyi kentong. Iya, kalau pakai apa? Ini iya. Ini teras 2 kalau dari bawah. Kalau dari atas, kalau dari bawah teras 3. Yuk kita turun yuk. Oh, 300-nya dimulai dari mana? Ini sampai sini. Oh. Yang itu beton juga, Pak. Cuma 15 menit sampai ya, Pak ya? 15 menit juga. Bapak kuat enggak? Gua turun ya kuat, Pak. Sampai ke itu. Entar mau foto di sini dulu, Pak. Sini. Mau turun. Sampai bawah sampai ke enggak sini dulu. Ini apa bekas apa tadi? Apa namanya Gunung Masjid? Gunung Masjid di situ lah. Ini dulu, Pak ya. Bentar. Itu kalau itu udah bilang gitu. Ada 300-an katanya. Enak gak mengerikan ini. Gak sesuai yang dibayangkan. Tapi bapak tadi kalau naik mau gak? Mau. Mau lagi. Mau gak? Enggak. Lebih terjal. Itu udah rusak. Mana? Enggak, bukan rusak. Itu batu aslinya. Jadi tangganya ada dua nih teman-teman. Mungkin ini lebih curam ya. Darah sebenarnya ya? Tuh. Kenapa bisa ya?
mungkin lebih curam, terus tangganya kayaknya tangga aslinya deh, batu-batu. Pasal apa itu? Oh iya benar tuh ada tulisannya, tangga curam. Nah di sini katanya ada air kahuripan, air kehidupan. Kita mau coba ambil airnya. Ini ya Pak? Oh iya ngambilnya gimana? Itu mah langsung ngambil. Air kehidupan namanya nih. Diambilnya sini. Kok gak muter mulainya? Udah. Hati-hati lo, bismillah. Jadi kalau jalan-jalan itu bukan cuma sekedar jalan-jalan teman-teman. Apa? Jalan-jalan untuk tahu tentang sejarah. Jalan-jalan untuk mengagumi segala ciptaan Tuhan. Buat apa? Buat kita bersyukur. Kalau kita ini hidupnya udah lebih baik dari orang zaman dulu. Zaman dulu tuh zaman batu, zaman gak ada apa-apa. Kalau sekarang kita semua serba ada. Jadi kita tinggal nikmatin. Jadi kita harus terus bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itulah intinya dari jalan-jalan. Jadi jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan ya. Oke, sampai jumpa. Itu namanya sumur kehidupan. Itu yang tadi diminum ya airnya. Ini air darinya bukan dari situ bukan? Dari situ sih cuma kan baru deh.